Masih di bawah tajuk yang sama iaitu suku kata tertutup pulau vokal O dan U. Baik, pada minggu yang lalu kita telah pun masuk kepada unit yang kedua iaitu suku kata tertutup vokal O dan U bagi konsonan Ro, Singa, Pa dan Kaf. Okay? Untuk hari ini kita akan masuk kepada unit yang ketiga iaitu konsonan Ga, Lam, Mim dan Na. Murid-murid semua boleh rujuk kepada buku teks Jawi pada muka surat 9. Okay, baik. Jadi kita sama-sama tengok buku teks masing-masing. Terus buka pada muka surat 9. Okey, konsonan ga, lam, mim dan nun. Okey, perhati dan faham. Murid-murid, kita akan eja bersama perkataan yang diberikan okay. Dan perkataan huruf ga, ga, lam, mim dan nun. Okey, kita masih lagi di bawah tajuk suku kata tertutup vokal O dan U. O dan U bila kita dah dalam kali akan jadi huruf waw. Okey, perlu ingat bila konsonan ga, lam, mim dan nun, huruf ini akan duduk bersebelahan dengan huruf konsonan huruf vokal waw. Okey, contoh kita berikan kat sini perkataan buluh. Okey, kita eja sama-sama perkataan buluh. B ditukarkan pada huruf ba, U ditukarkan pada huruf waw. L di sini cukup konsonan huruf lam lah yang kita tengah belajar ni, konsonan huruf lam. Okay. Duduk mesti bersebelahan dengan huruf vokal tertutup iaitu huruf waw. U ditukarkan dulu kat sini. Ditukarkan kepada huruf waw. Kat sini adalah ditukarkan pada huruf ha. Okay. Kita tengok kat sini buluh. Ada dua suku kata. Okay, ada dua suku kata. Bu dan juga loh. Bu dan juga loh. Okey, bu adalah suku kata terbuka, loh adalah suku kata tertutup pula vokal O dan U. Okey, seterusnya gunting. Ada dua suku kata juga kat sini, gun dan juga ting. Okey. Perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vokal O dan U adalah bagi suku kata gun. Suku kata gun. Okey, tengok kat sini ga konsonan huruf konsonan huruf ga ni lah. Okey. Jadi huruf ditukarkan pada huruf vau, N ditukarkan kepada huruf nun, T ditukarkan kepada huruf ta, I ditukarkan kepada huruf ya, N, G ditukarkan kepada huruf perkataan gunting. Okey, murni. Murni. Okey, murni pun ada dua suku kata iaitu mur dan juga ni. Mur suku kata O dan U, manakala ni adalah suku kata terbuka. Okey, kita tengok perkataan more. Okey, konsonan yang digunakan adalah huruf mim. M ditukarkan pada huruf mim, U ditukarkan pada huruf waw, R ditukarkan pada huruf pro, N ditukarkan pada huruf nun, I ditukarkan kepada huruf ya. Seterusnya, minum. Minum pun ada dua suku kata iaitu mi dan juga nom. Okey, mi dan juga nom. Mi suku kata terbuka, nom adalah suku kata tertutup pula vokal O dan U. Okey, kita tengok
Konsonan yang digunakan di sini adalah huruf nun. Okey. So, huruf nun ni lah yang kita tengah baca. Okey. M ditukarkan pada huruf mim. I ditukarkan pada huruf ya. N ditukarkan pada huruf nun. U ditukarkan pada huruf waw. M ditukarkan pada huruf nun. Seterusnya, tolong. Tolong pun ada dua suku kata iaitu to dan juga long. Itu to suku kata terbuka dan long adalah suku kata tertutup. Vokal O dan U. Konsonan yang digunakan adalah huruf lam. Okey. Okay, kita ajar sama-sama. T ditukarkan pada huruf ta. U ditukarkan, O ditukarkan pada huruf waw. T ditukarkan pada huruf lam. O ditukarkan pada huruf waw. And G ditukarkan pada huruf nga. Jadilah perkataan tolong. Seterusnya, goncang. Okey, ada dua suku kata iaitu gon dan juga cang. Okey, gon dan juga cang. Kedua-duanya adalah suku kata tertutup iaitu gon dan juga cang. Okey, G. Okey, konsonan yang digunakan adalah huruf ga. G ditukarkan pada huruf ga. O ditukarkan pada huruf waw. N ditukarkan pada huruf nun. C ditukarkan pada huruf ca. A kat sini kita tak perlu tulis sebab cang. Kataan cang, suku kata tertutup bagi vokal A. Okay, kita dah belajar pada tahun 1, pada tahun lepas. Okay, suku kata tertutup bila vokal A. Perkataan ini huruf ataupun empat huruf. Yang ada huruf A, maka kita tak perlu tulislah pada jawi. Okay. NG ditukarkan pada huruf nga. Seterusnya, montel. Okey, ada dua suku kata, mon dan juga tel. Kedua-duanya adalah suku kata tertutup. Mon, tel. Okey, konsonan yang digunakan adalah huruf M ditukarkan pada huruf mim. O ditukarkan pada huruf waw. N ditukarkan pada huruf nun. T ditukarkan pada huruf ta. I ditukarkan pada huruf ya. Dan L ditukarkan pada huruf lam. Okey, tel kat sini, I kat sini adalah, I kat sini adalah I taling. Sebab apa I taling? Okey, ingat lagi, kalau I taling, kalau kita nak tukarkan pada jawi, I di situ kita kena tulis huruf ya. Dan bunyi dia pun adalah te. Tel. Okey, bukan bunyi te. Kalau bunyi I kat situ adalah te, tel, maka tak perlu kita tulis huruf I. Kita tak perlu tulis huruf ya. Okey, sebab kat situ jadi sebutan I papa. Okey, nombor. Ada dua suku kata di sini, suku kata tutup iaitu nom dan juga bor. Kedua-dua adalah suku kata tertutup. Okey, dan konsonan yang digunakan adalah huruf nun. Okey, N ditukarkan pada huruf nun. O ditukarkan pada huruf waw. M ditukarkan pada huruf mim. B ditukarkan pada huruf ba. O ditukarkan pada huruf waw. Dan R ditukarkan pada huruf ra. Okey, seterusnya, kita buka kepada muka surat 10. Okey, baca bersama saya. Badrul menonton Gusti. Badrul menonton Gusti. Anita suka makan telur. Anita suka makan telur. Semut suka makan. Semut suka makan. Buah masak ranum. Buah masak ranum. Okey. Seterusnya, mula-mula boleh buka muka surat 11. Okey, ini kita tengok secara lisan mengikut pecahan suku kata. Dekat sini kita boleh lihat ada dua suku kata, iaitu pertama suku kata pertama, yang kedua adalah suku kata kedua. Okey, ini suku kata yang berbeza. Suku kata pertama, suku kata kedua. Okey, kita cuba gabungkan kedua-dua suku kata ini, dia akan menjadi satu. Okey, contoh, ta campur gok, dia akan jadi perkataan teguk. Okey, teguk, bukan taguk. Kalau taguk, ta alif. Okey, itu taguk. Tapi, dia tak ada alif kat sini. Dia ada ta saja. Bila ada ta saja,
saja, ingat ustazah bagi tahu ada satu huruf saja, maksudnya dekat sini dia merupakan sebutan bagi huruf i papat. Sebutan i papat maksudnya benda e, te, okey, te, teguk, okey. Ang campur gok jadi angguk, gong campur gok jadi gok. Bawah ni suka kata pertama dan kedua, okey, tengok ini pun semua satu huruf. Bila satu huruf kat sini maksudnya sebutan dia adalah pe. Se ketiga ketiga suku kata ini merupakan suku kata yang mengandungi i papat. Okey, huruf i papat. I papat ni dalam tulisan kita tak perlu tulis huruf i tersebut. Pa campur lok jadi peluk bukan palok. Sin campur lok jadi seluk bukan juga saluk. Teluk. Okey. Seterusnya, jim campur mor jadi jemur. Okey, kat sini pun satu perkataan. Maksudnya dekat sini dia merupakan suku kata yang mengandungi huruf i papat. Okey. Ku jadi campur mor jadi kumor. Su campur mor jadi sumor. Seterusnya, ta campur nong jadi tenong. Ro campur nong jadi renong. Ku campur nong jadi gunung. Okey. Dan yang terakhir, ustazah nak murid-murid keluarkan buku tulis, jawi dan sila kelaskan perkataan pula vokal O dan U di dalam buku latihan. Okay, dia bagi banyak perkataan tapi ustazah nak murid-murid hanya menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vokal O dan U sahaja. Mana-mana perkataan yang tidak mengandungi suku kata tertutup, murid-murid tidak perlu tulis. Tak kisahlah daripada konsonan yang kita baru belajar hari ini ataupun konsonan yang kita belajar yang lepas. Asalkan dia ada suku kata pula vokal O dan U, murid-murid tulis. Yang ada vokal O dan U, murid-murid tak perlu tulis. Okey, saya nak tengok sejauh mana kefahaman murid tentang subjek yang kita dah belajar setakat ini. Okey, dia bagi perkataan timun, jampi, kursus, tanda, pandan, gemuk, mulut, manja, lumba, lontar, tambah, kunus, ombak, tanda dan andas. Okey, pilih yang ada vokal O dan U sahaja. Itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Mereka boleh siapkan latihan ini dalam buku tulis. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.